Yuhu, halo teman-teman. Ayo kita berburu mainan teman-teman. Lihat, wow, sudah ada dump truck berwarna putih nih. Wow, bisa kita ambilin dump truck. Wow, warnanya putih, keren, cakep, mantul. Dump truck ini kira-kira dek mau kemana teman-teman ya? Wow, dump truck ini biasa dipakai untuk ngangkut pasir, batu atau bahan tambang teman-teman. Kakak yakin kalian akan sering melihat dump truck ini di jalan raya. Wow, mantul. Wih, wow. Ya teman-teman, kita menemukan telur. Telur apa teman-teman ya? Wih, ada lagi teman-teman. Dua ekor telur. Kita cari lagi teman-teman. Wih, ada tiga teman-teman. Wadidaw, ada empat. Ada lima teman-teman. Ih, mantul. Kita menemukan lima buah butir telur teman-teman. Wih, keren. Sama tadi dump truck-nya di mana teman-teman ya? Wah, ini kita taruh sini aja teman-teman ya. Telurnya. Telur ini adalah salah satu jenis makanan yang banyak mengandung protein hewani teman-teman. Baik untuk pertumbuhan kalian, baik digoreng ataupun direbus. Wow, mantul. Ayo teman-teman, kita berburu mainan. Siapa tahu di sini ada. Wih, mainan. Oh, mainan. Wih, wadidaw. Ih, keren, mantul. Wow, ada mainan jenis gigit harimau teman-teman. Ih, jenis gigit singa maksud kakak. Wow, keren. Wow, aman. Ih, mantul teman-teman. Lihat. Wah, mainan ini. Wah, tangan kakak digigit teman-teman. Aduh. Makanya kakak, hati-hati. Itu kan kalau digigit siapa yang sakit coba? Iya, yang sakit kakak. Aduh. Wow, ternyata mainan ini mainan harimau teman-teman. Kakak, kok salah lagi sih? Itu bukan mainan harimau kakak, tapi mainan gigit singa. Oh. Iya, betul, mainan gigit singa. Wajah rimba, keren, mantul. Wih, ya teman-teman, kita juga menemukan topeng. Ini namanya topeng apa? Itulah namanya topeng hacker kakak. Wow, wujudnya seperti Joker ya kakak ya. Wow, biasanya dipakai oleh pelaku kejahatan dalam dunia siber kakak atau dunia maya. Wow, mantul. Iya, betul. Ini namanya topeng hacker. Wih, keren, cakep. Kita taruh sini ya. Wih, ada dua topeng yang sama teman-teman. Wow, kalian gak asing dengan yang satu ini kakak yakin. Ini namanya topeng Ultraman. Ya. Ya, betul kan? Betul kakak, itu namanya topeng Ultraman. Wih, mantul kakak ini. Iya dong, siapa dulu? Kak Dava. Wih, ternyata ada mainan lagi di sini. Lihat, wow, ada harimau Sumatera. Wih, keren. Ini termasuk jenis binatang apa ya? Kalau harimau Sumatera adalah jenis binatang karnivora kakak, karena dia pemakan daging. Iya betul, harimau Sumatera masuk dalam jenis binatang karnivora. Wow, mantul. Kita taruh sini ya. Wadidaw, lihat. Ini namanya apa? Itu namanya ikan pari kakak.
itu tipis, lebar, kemudian hidup di laut, kakak. Wah, betul. Ini namanya ikan pari. Taruh sini lagi. Wadidaw. Lihat, ini namanya apa? Itu namanya sapi, kakak. Salah satu jenis binatang herbivora penghasil susu. Kakak senang susu enggak? Wah, kalau kakak suka sekali minum susu sapi. Karena susu sapi ini mengandung banyak protein hewani. Bagi adik-adik yang senang minum susu, wow, insya Allah sehat. Betul, kakak. Susu bikin kita sehat. Kita taruh sini lagi. Wih, lihat. Kita menemukan tangannya kecil, badannya besar. Namanya apa? T-rex. Itu namanya. Ah, betul. Ini namanya T-rex. Salah satu jenis binatang dinosaurus yang paling ditakuti. Wow, mantul. Cakep. Terus, wadidaw, kita juga menemukan kambing nih. Wow, salah satu jenis binatang peliharaan para petani. Kambing ini biasa dimanfaatkan daging atau sebagian diambil susunya. Wow, mantul, keren. Kalau begitu mirip dengan sapi kan, kakak? Iya, mirip dengan sapi. Tapi kalau sapi salah satu jenis binatang penghasil susu banyak. Kalau ini sangat sedikit. Wow, keren, mantul. Wadidaw. Lihat, kita menemukan binatang yang punya belalai panjang, punya gading dan telinga yang lebar. Namanya ini adalah gajah. Betul kan? Betul, kakak. Itu namanya gajah. Wah, tumen, kakak kali ini benar. Ah, kamu ini. Iya dong, lihat gajah. Terus, wadidaw, ada lehernya panjang. Wow, setinggi awan. Ini namanya apa, teman-teman? Kalau itu namanya jerapah, kakak. Salah satu jenis binatang yang punya leher panjang, pemakan tumbuh-tumbuhan. Iya, bagus, pinter, keren. Terus, wadidaw, ayo, ada yang tahu ini namanya apa? Kalau itu namanya ikan lumba-lumba, kakak, betul kan? Iya, betul, ini namanya ikan lumba-lumba. Wih, keren teman-teman. Lihat, ternyata kita sudah mengumpulkan banyak mainan. Ada mobil putih, truk putih, ada telur, mainan gigit singa. Wih, ada topeng dan beberapa mainan yang lainnya teman-teman. Ayo kita lanjutkan perburuannya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Uhuy.